Baik, perkembangan terkini yang mana Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berjanji akan membentangkan semula bajet 2023 jika kerajaan yang diterajuinya mendapat mandat pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Beliau menjelaskan menerusi bajet tersebut, segala bentuk bantuan termasuk kepada penjaja, peniaga dan usahawan kecil dapat dilaksanakan sekiranya Kerajaan Keluarga Malaysia terus dipilih menerajui negara. Saya yang bertanggungjawab sepenuhnya bersama Kementerian Kewangan untuk berbincang tentang bajet ini, berjanji jika diberi peluang semula mengetuai negara ini selepas PRU ke-15, kita akan bentangkan semula bajet demi kepentingan rakyat termasuk pengumpulan penjaja dan sebagainya. Tapi kalau orang lain, saya tak jaminlah apa yang kita janjikan tadi dapat dilaksanakan. Jadi kuasanya adalah terletak di tangan tuan-tuan dan puan-puan untuk memastikan bajet untuk rakyat ini dapat dilaksanakan.